Hari ini guys, saya mau mempertunjukkan motor saya PT Xana mempunyai variasi. Ada 7 unit guys, saya punya tipe yang seperti ini. Nah, yang seperti ini. Yang ini lagi. Ini guys. Sama yang di atas sana itu. Jadi ada 7 unit saya mempunyai jok variasi untuk motor saya guys. Apa-apa, bagaimana bentuknya, mari kita pasangkan ke motor variasi becek saya. Nih. Hari ini kebetulan keluar 2 jok guys sekaligus, motor Vario dan motor Supra. Saya akan pasangkan semua jok variasi yang masuk di motor saya untuk becek. Kali ini saya mempunyai 7 jok variasi untuk motor pribadi saya. Nama channel YouTube saya, kalian sudah tahu yang baru bergabung, jangan lupa like dan subscribe. Jadi sini banyak jok variasi. Saya mempunyai ada 7. Jadi ada 7 unit di sini. Yang mana nanti menurut kalian cocok yang mana? Jok variasinya ini. Di motor PCX lama maupun terbaru itu sama ya. Oke. Saya akan coba pasang satu persatu jok variasinya. Bisa dilihat di sini. Saya akan pasang satu persatu. Yang mana menurut kalian lebih cocok? Ini akan saya buka dulu. Maaf guys kalau memang berisik. Saya menggunakan kunci T. Wow. Air acting lewat. Kita akan buka dulu jok variasi yang pertama, karena saya tukang jok jadi saya mempunyai banyak pilihan jok. Gunanya apa? Supaya orang itu tahu. Wow, saya gunakan yang variasi gini. Ini zamannya itu kami jual 3 juta, sekarang kami jual 2 juta ini. Ini saya enggak akan pasang baut ini ya. Saya tempelkan begini aja. Nah, seperti ini. Itu salah satunya. Bisa dilihat. Saya lihat dari dekat. Seperti ini. Karena itu tidak saya kunci, jadi dia agak mengongo. Ini saya taruh sini dulu. Kalau yang untuk King Cobra ini, saya taruh gitu aja ya. Bisa kalian lihat seperti apa. Terus saya menggunakan yang variasi merah lagi. Kalau ini busanya lebih tebal. Saya taruh sini lagi. Nah, oke. Lebih cocok yang mana? Yang ini apa yang ini? Seperti ini. Jadi semua ini bisa dijual lah, kami jual. Terus pemasangannya ini tidak kami permanenkan seperti ini, masih bisa seperti ini. Jadi kalau ada pelanggan yang datang, nah ini satu set nih ya, karena terpisah ini bentuknya seperti ini. Kita lihat
Jadi kita ngombinasikan warna tuh seberani. Nah, seperti itu guys. Kita lihat lebih dekat lagi. Yang tipe seperti ini ada dua versi dia. Itu yang tipe apa namanya, coklat muda. Kalau yang ini merah sininya. Jadi ini tipe yang sama. Kita akan buka lagi. Lama saya tidak pakai ini guys, jadi sering gonta-ganti saya. Jok itu sering gonta-ganti. Oke. Nah, seperti ini. Biasanya yang sering laku itu guys, yang harga 300.000 ini. Seperti ini dia ada warna coklat dan hitam. Yang sering laku. Satu hari kadang dua kadang tiga terjual, jadi 300.000 ini seperti ini. Tapi kali ini saya akan memakai yang untuk, bingung guys, banyak pilihan ini. Saya memakai untuk King Cobra aja guys. Nih saya pasang King Cobra hari ini, langsung saya pakai nanti. Saya permanenkan menebotnya. Ini kalau jalan jauh sangat empuk. Cuma kita harus pintar ngerawat jok seperti ini variasinya. Ngerawatnya dari kucing, dari air. Supaya cepat, ini tidak saya kunci dulu. Kita kunci sementara aja guys. Nah, ini akan saya pasang. Nah, seperti itu. Jadi saya menggunakan ini untuk sementara nih. Bagaimana? Jadi saya ada 7 guys. Jok Paris saya ada 7 itu. Dan lagi harganya bervariasi sini. Kalau satu set untuk PCX, NX seperti ini 1 juta kami jual. Karena saya tukang jok jadi tidak ragu untuk gonta-ganti karena kan nanti kan akan terjual juga gitu. Oke, sekian aja info hari ini bahwa selain untuk menarik pelanggan, kita harus mempunyai pajangan seperti ini, guys. Harus itu. Supaya apa? Orang tuh banyak pilihannya. Nah, itu. Yang tipe sana belum ada bikin saya untuk PCX. Kalau yang ini temannya yang hitam tadi itu, yang depan itu. Ya, mungkin sekian dulu infonya. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini. Yang bagi Anda baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Dan nantikan kelanjutan video-video saya ngupload setiap harinya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap.